Dan ini adalah penampakan Masjid Baitur Rahim Mulyalia saat terjadi tsunami. Seperti ini. Selamat dari tsunami, luar biasa kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi berada di Masjid Jami' Baitur Rahim di daerah Ulele, wilayah yang termasuk Kota Madya Banda Aceh. Ini dia Masjid Jami' Baitur Rahim Ulele yang berada sekitar 50 meter dari pantai Ulele. Masjid ini sempat terkena tsunami, namun masih kokoh berdiri sebagai saksi sejarah peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2004. Dan ini suasana saat sore ketika para masyarakat di sekitar Kota Banda Aceh dan sekitarnya lagi melaksanakan salat asar. Ini biasanya para wisatawan yang akan berwisata di sekitar pantai Ulele. Inilah dia masjid dengan tiang-tiang yang masih kokoh, berdiri dengan gagah. Kita ambil wudhu dulu, salat. Dan ini yang di depan kita nampak ada sumur tua yang diameter lebarnya sangat besar. Hal-hal lebih dekat dipasang jaring pengaman agar anak-anak tidak jatuh. Ini dia anak-anak bermain dekat sumur. Ini nampak ya, lebar sekali sumurnya, tapi air sumurnya tawar, tidak asin. Inilah kelebihannya kuasa Allah. Ini dia di kawasan Ulele, kawasan yang masuk dalam wilayah Kota Madya Banda Aceh. Ini dari sisi kiri kita lihat dan ini para jamaah yang akan melaksanakan salat di masjid kebanggaan masyarakat Ulele ini. Ini kita lihat dari belakang ke depan seperti ini. Termasuk dalam situs wisata Kota Madya Banda Aceh. Dan di sampingnya terdapat rumah-rumah penduduk yang dulunya rata dengan tanah. Ini dibangun kembali usai tsunami 2004. Dan beginilah penampakan di dalam masjid. Masjid yang masih tetap dijaga keaslian bangunannya. Ini nampak para jamaah lagi melaksanakan salat asar. Terlihat mimbar. Sangat adem di dalam masjid ini.
terlihat masih kokoh tiang-tiang utama masjid ini walaupun sempat dilanda tsunami. Dan ini bagian atas. Beginilah penampakannya di halaman masjid. Di samping masjid kita bisa melihat foto-foto saat terjadinya tsunami. Untuk lebih jelas, yuk kita lihat pada galeri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlihat para pengunjung setelah selesai salat di masjid. Ulele ini meluangkan waktu untuk melihat foto-foto yang didokumentasikan saat terjadinya tsunami pada tahun 2004. Nampak terlihat proses evakuasi jenazah. Nampak mayat-mayat bergelimpangan. Ini mayat anak-anak. Saat terjadinya tsunami di Banda Aceh atau di Ulele ini memang betul-betul mengerikan, terasa mau kiamat. Saya termasuk salah satu saksi terjadinya tsunami karena saat itu saya berada di Masjid Raya Banda Aceh. Ini nampak jenazah korban tsunami. Dan ini adalah penampakan Masjid Baitur Rahim Ulele saat terjadi tsunami.
seperti ini. Selamat dari tsunami, luar biasa kuasa Allah. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ketemu sini yuk.